Setelah itu tepungnya ini, tepung ya, tepung maruci ini kuncinya di sini nih. Ya. Pak Guru Toto juga hanya pakai Halo. Berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto ya. Oke. Hari ini libur ini ya. Libur anak-anak sekolah ini ya. Oke. Bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, ini hari apa ya? Hari Kamis ini ya. Nah, Pak Guru Toto sempatkan mancing ini, libur-libur ya, nggak liburan, nggak keluar kota juga. Nah, hari ini Pak Guru Toto mau mancing galapung ya, galapung umpannya ini ya, umpannya pakai tepung maruci ya, ini tepung maruci. Tinggal sedikit lagi Pak Guru Toto akan pakai ya, nanti campur bahan yang lain. Oke, seperti apa prosesnya? Kita lihat ya, ini targetnya induk ini ya, ikan induk, tapi ikan kecil juga makan. Oke, kita lihat prosesnya. Lanjut. 2000 years later. Oke ya, pertama kali ini telur ayam ya. Pak Guru Toto pakai telur ayam saja ini. Telur bebek juga lebih bagus. Ini satu saja ya. Satu, ini untuk main 4 jam cukup nih ya, satu saja. Oke, jadi irit ya. Oke, ini kita pakai putihnya saja ya. Kita pakai putihnya saja ini. Nah. Nah, kayak gitu caranya ya. Oke. Ya. Macam-macam cara sih ya untuk apa namanya? Untuk memisahkan ini ya, memisahkan kuning dan putihnya ini ya. Oke, cukup satu aja nih. Nah, ini kuningnya nanti digoreng ya. Ya. Kuningnya digoreng. Oke. Nah, itu ya. Kemudian Pak Guru Toto pakai ini susu. Susu ini. Susu itu kira-kira satu sendok saja ya. Ini sisa juga nih, sisa. Sisa ya, susu bubuk ini. Kira-kira satu sendok saja cukup ini untuk main 4 jam cukup nih ya. Kail 1. Kalau nanti mau kail 2 ya, teman-teman tinggal tambahkan dua kalinya lah gitu. Kemudian santan kara ini. Nih, kita becek-becek dulu supaya campur ini ya, supaya campur. Nih, kita kocok. Seperti itu ya. Oke. Nah. Ini kita kocok seperti itu. Nah. Oke, kemudian kita masukkan, tidak usah banyak-banyak juga ini ya. Tidak usah banyak-banyak. Kira-kira 1 sendok saja ya, 1 sendok. Oke. Sisanya disimpan ya, jangan dibuang, simpan. Sayang. Oke, ini Toto singkirkan. Nah. Setelah itu tepungnya ini, tepung ya, tepung maruci ini kuncinya di sini nih. Ya. Pak Guru Toto juga hanya pakai 1 sendok saja ini. Cuma 1 sendok saja sekitar berapa ya? 20 gram lah ini ya. 20 gram. Ini harganya 1 gramnya itu Rp5.000 ya, Rp5.000. Ini Pak Guru Toto juga jualan ya. Nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. Linknya tak taruh di deskripsi. Nah, ini semua saja. Ini tinggal 20 gram nih. Sisa mancing kemarin ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian nanti saya kasih esen ini ya. Esen. Ini Pak Guru Toto juga jual ini esen ini. Ini aromanya garlic ya. Ada di toko Pak Guru Toto di Shopee dan di Tokopedia ada ya Pak Guru Toto jualan ini. Oke, nanti teman-teman bisa mampir di tokonya Pak Guru Toto ini ya. Pak Guru Toto pakai esen ini nanti ya. Nah, tetapi ini kita kocok terlebih dahulu supaya campur nih, kita ratakan ya, kita ratakan seperti ini, jangan sampai ada yang menggumpal ya.
jangan sampai ada yang menggumpal nih. Nah, ini telurnya singkirin dulu ya. Nah, oke, ini kita oplos ini sampai merata ya. Oke, setelah merata nggak ada lagi yang menggumpal ini ya, jangan sampai ada yang menggumpal karena susunya itu dia biasanya menggumpal ya. Oke, cek diremas-remas saja kalau ada yang menggumpal seperti itu ya. Ini cukup untuk mancing 4 jam apalagi kalau pakai KL 1. Kalau KL 2 ya nanti teman-teman tinggal bikin dua kalinya ya. Nanti tinggal bikin dua kalinya. Oke. Kemudian Pak Guru Toto ini pakai kanesen ini ya. Kanesen ini itu. Nah. Ini kita kocok dulu kanesennya ya. Ini teman-teman bisa pakai esen kayak Pak Guru Toto ini ya. Nanti babon pasti nyaut. Babon masih nyaut, ikan kecil juga nyaut ini. Pak Guru Toto pakai 60 tetes nih ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Nih. Pakai 60 tetes saja. Kemudian dikocok-kocok lagi ya. Campur. Campur lagi ya. Oke. Nah, seperti ini. Wanginya, wih, mantap. Ini pasti babon nyaut ini ya. Oke, ini Pak Guru Toto ratakan dulu ya. Oke. Kita kocok lagi esennya. Nah, seperti itu. Ya. Setelah tercampur, tinggal terakhir itu kita masukkan krotonya ya, krotonya. Nah, ini Pak Guru Toto krotonya hanya beli 10.000 saja karena cuman 1 jam cuman main 3 jam saja pakai KL 1 cukup ya. Itu nggak usah banyak-banyak lah, ini sayang ya, jadi irit, nanti irit gitu. Kalau rotonya lebih banyak lebih bagus ya, ini jadi kayak umpan temblek lah gitu. Ini rotonya bagus, ini rotonya bagus ya, jadi kering gitu rotonya itu. Nah, setelah ini tercampur seperti itu, kita tinggal kita tinggal rebus ya, rebus ini, kita rebus ini. Nah, kita campur lagi. Seperti ini ya, nanti kita rebus sekitar 10 menit ya, 10 menit bolak-balik ya, bolak-balik, kemudian 5 menit ditiriskan, kita becek lagi supaya nyampur, kukus lagi 5 menit ya, nanti setelah matang kita becek lagi. Oke,
kita lihat pengukusannya. Lanjut. Oke, ini sudah mendidih ya. Ini kita masukkan seperti ini ya. Nanti bolak-balik ya, 5 menit bolak-balik gitu ya. 5 menit. Kemudian setelah itu di apa namanya? Dibecek dulu supaya campur, kemudian dikukus lagi 5 menit dibalik ya, dibalik. Kemudian setelah 10 menit nanti sebelum dingin kita becek lagi ya supaya nyampur gitu ya. Oke, setelah itu nanti di empang itu masangnya pakai ini. Kita tangannya dibasahin pakai air ya karena ini agak lengket gitu. Pakai saja pakai umpan kayak masang pilus ya, pilusan. Kalau orang mancing galatama, galapung pasti tahulah umpan pilusan itu ya. Itu dibikin kecil-kecil kayak pilus, kemudian kita sindikkan. Tuh, kemudian pakai bendingan juga boleh ya. Kayak gitu. Oke, seperti itu saja. Salam satu hobi, semoga kita semua mancing menyenangkan ya. Jangan lupa juga kunjungi tokonya Pak Guru Totok ya di Shopee dan Tokopedia. Oke. Mantap.